Hai, selamat datang ke Legacy.tv. Mari saya bacakan daripada Injil Markus daripada bab yang ketiga, daripada ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Dan saya akan bacakan daripada AVB, Alkitab Versi Bonel. Kemudian Yesus masuk semula ke Salmaah. Di situ ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Ada beberapa orang cuba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu mereka mengawasi Yesus sama ada dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, "Berdiri, marilah ke depan." Kemudian dia menyoal orang di situ, "Manakah yang boleh kita lakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan nyawa?" Tetapi semuanya berdiam diri. Yesus memandang orang di sekelilingnya dengan rasa marah dan amat berduka cita dengan mereka yang begitu keras hati. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh sebelah tangannya itu, "Hulurkan tanganmu." Orang itu pun menghulurkan tangannya yang lumpuh, lalu tangannya itu terus sembuh. Orang Farisi keluar dari situ, lalu segera berpakat dengan beberapa anggota golongan Herodes untuk membunuh Yesus. Ya, dalam ayat yang ke-6 ini, kita melihat mereka berbincang untuk membunuh Yesus. Dan itu ialah pergumulan apabila mereka konflik bersama dengan Yesus. Semuanya kalau kita lihat daripada Markus, daripada bab yang kedua sampai Markus bab yang ketiga, ayat yang ke-6 ini, kita melihat ianya tentang konflik ataupun isu hari Sabat. Dan daripada ayat ke-6, mereka ingin membunuh Yesus. Dan daripada petikan yang saya baru baca, saya ingin berkongsi kepada kita tentang perbezaan antara Yesus dengan orang Farisi, ataupun apakah yang dimaksudkan dengan keagamaan ataupun ibadat yang sebenar. Dan mari kita lihat contoh yang sangat-sangat clear yang kita boleh perhatikan melalui ayat yang kita baca ini. Daripada ayat pertama, kemudian Yesus masuk semula ke Salmaah. Itu pada pendapat saya itu perkara yang sangat-sangat berani. Karena daripada bab yang kedua kita sudah membaca bagaimana orang Farisi cuba mencari kesalahan daripada Yesus. Dan semuanya berlaku apabila Yesus berada di Salmaah. Dan kalau Yesus ingin mengelak konflik ini, lebih baik Yesus jangan pergi ke Salmaah. Salmaah yaitu tempat ibadat. Tapi dalam ayat yang pertama ini kita melihat Yesus sengaja pergi ke rumah ibadat. Mungkin Yesus melihat ini ialah habit yang Yesus selalu lakukan. Setiap kali pada hari ibadah, dia pergi ke rumah ibadat ataupun di Salmaah. Dan mungkinkah ini juga perkara bagaimana Yesus ingin melakukan sesuatu untuk memperlihatkan tentang bagaimana orang Farisi dan juga guru-guru ahli Taurat pada masa itu dan juga golongan orang Herodes, mereka telah mencemarkan agama. Dan mungkin dari sini Yesus datang balik dan selepas itu apabila kita membaca daripada Injil Markus yang seterusnya, jarang kita melihat Yesus pergi lagi ke Salmaah. Itu ialah apabila orang Farisi ingin bersekongkol dengan orang Herodes dan juga ahli Taurat yang lain untuk membunuh Yesus. Sejak itu jarang kita melihat lagi Yesus pergi ke Salmaah. Dan mungkin ini salah satu perkara yang hari yang terakhir untuk Yesus pergi ke Salmaah ataupun di rumah ibadat. Dan mari saya bezakan antara Yesus dengan orang Farisi. Yang pertama ialah kita melihat bahwa Yesus datang ke rumah ibadat untuk beribadah. Datang untuk beribadah. Dan itu jelas sekali kita boleh perhatikan melalui setiap dalam firman Tuhan kita melihat bahwa Yesus datang untuk beribadah. Tapi orang Farisi apabila mereka datang ke rumah ibadat ataupun ke Salmaah, mereka bukan datang untuk beribadah. Mereka datang untuk mencari alasan. Di sini kita melihat ada beberapa orang cuba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Dan alasan ini ialah berkaitan dengan mencari alasan untuk kesalahan yang Yesus lakukan. Tapi kadang-kadang kita pergi ke rumah ibadat, kita melakukan keagamaan kita, kadang-kadang kita mencoba mencari alasan sebagaimana dengan orang Farisi. Dan kita memberi alasan, contohnya, "Oh, saya tidak suka pastor itu. Oh, saya tidak suka pengkhotbah itu. Oh, saya tidak suka orang dalam fellowship," dan sebagainya. Kita cuba mencari alasan. Tetapi agama yang sebenar, kita datang ke rumah ibadat, ke Salmaah, untuk beribadah. Itu yang Yesus lakukan. Yang kedua yang Yesus lakukan, Yesus sangat bersimpati. Yesus
menyambut hari Sabat ataupun dia memperlihatkan hari Sabat sebagai sesuatu untuk menunjukkan rasa yang sangat bersimpati. Tetapi bagi orang Farisi, mereka menggunakan masa itu untuk umpan ataupun untuk menjadikan masa itu ataupun hari ibadah itu untuk mencari kesalahan orang lain ataupun menggunakan hari Sabat sebagai umpan. Begitu juga apabila kita melihat orang yang lumpuh sebelah tangan ini, Yesus menyembuhkan dia. Yesus alert dengan orang ini. Tapi bagi orang Farisi, mereka alert cuba mencari kesalahan Yesus sehingga kan mereka mengabaikan orang yang lumpuh ini. Tetapi Yesus boleh memperhatikan orang yang lumpuh ini. Kenapa? Karena dia bersimpati. Tetapi orang Farisi menggunakan orang yang lumpuh ini sebagai umpan untuk mencari kesalahan. Yang ketiga yang saya perhatikan, Yesus menyambut hari Sabat untuk berbuat baik. Saya suka dengan soalan Yesus. Apabila Yesus bertanya soalan ini, seolah-olah ada dua choice saja, seolah-olah ada dua jawapan saja yang kamu boleh buat, yaitu sama ada kamu pada hari Sabat, adakah kamu ingin berbuat baik atau berbuat jahat? Sebenarnya kamu ingin menyelamatkan ataupun membinasakan nyawa. Oleh itu, kalau ada dua saja pilihan, mereka tidak boleh, sebab itu mereka diam. Tetapi semuanya berdiam diri. Yesus hanya memberi dua pilihan kepada orang pada masa itu. Dan apa yang Yesus ingin maksudkan daripada soalan itu ialah, hari Sabat ataupun di rumah ibadat ataupun di Soma'ah, kita harus berfokus untuk berbuat baik. Tetapi bagi orang Farisi, mereka sangat keras hati. Dikatakan di sini, Yesus memandang orang di sekelilingnya dengan rasa marah, yaitu the righteous anger, dan amat duka cita. Dan bukan hanya Yesus marah dengan mereka, tapi Yesus juga sedih kerana mereka tidak melihat kebenaran. Hari Sabat sepatutnya melakukan perkara yang baik, tetapi bagi mereka, orang-orang Farisi, kalau di sini Yesus memandang orang di sekelilingnya, mungkin ini juga melibatkan orang yang berada di Soma'ah itu, mereka keras hati. Dan yang keempat yang saya perhatikan ialah, Yesus datang, apabila Yesus mendengar pada hari Sabat ataupun datang ke Soma'ah ataupun di rumah ibadat, Yesus ingin menyembuhkan. Dia berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangan ini, hulurkan tanganmu, dan pada ketika itu juga tangan dia sembuh. Dan apakah respon orang Farisi? Respon orang Farisi begini, dalam ayat yang keenam, orang Farisi begini, selepas orang itu sembuh, kita patut bersuka cita, mereka patut bersuka cita sebab ada kesembuhan yang terjadi. Tapi respon orang Farisi ialah orang Farisi keluar dari situ lalu segera berpakat dengan beberapa anggota golongan Herodes untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kalau Yesus datang untuk menyembuhkan, melihat hari Sabat sebagai peluang untuk menyembuhkan, tetapi bagi orang Farisi dan juga orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka ingin membunuh Yesus. Dan inilah perbezaan yang saya perhatikan yang sangat ketara. Apakah tujuan ibadah ataupun agama yang sebenarnya? Apakah tujuan sebenarnya? Dan ini yang Yesus lakukan. Yesus menyatakan kepada kita dalam contoh ini, ibadah ataupun agama yang sebenar ialah datang untuk beribadah. Yang kedua, untuk menunjukkan rasa simpati kita, untuk menunjukkan belas kasihan kita. Yang ketiga ialah untuk berbuat baik. Dan yang keempat ialah untuk menyembuhkan. Kalau kita lihat dalam Yakobus bab yang pertama, ayat ke-27, Yakobus menulis begini, Allah Bapa berfirman bahawa ibadah yang murni ataupun the true religion dan tulen ialah menolong anak yatim piatu dan balu yang menanggung kesusahan serta menjaga diri daripada dicemari kejahatan dunia. Apa yang Yakobus cuba maksudkan? Dia maksudkan ialah agama yang baik ataupun ibadat yang murni dan tulen ialah menolong orang. Mungkin tidak semestinya anak yatim piatu, tapi contoh yang diberikan untuk menolong orang, contohnya anak yatim piatu dan balu yang menanggung kesusahan, menolong orang yang dalam kesusahan. Jadi agama ataupun ibadat yang tulen dan yang murni ialah melakukan sesuatu yang baik sebagaimana apa yang Yesus lakukan. Yesus melihat agama ataupun ibadat sebagai tempat ataupun untuk datang beribadah, untuk menunjukkan rasa simpati dan untuk berbuat baik dan juga untuk masa menyembuhkan. Bagaimana kamu melihat agama ataupun ibadat? Adakah ianya agama yang benar ataupun yang tulen? Adakah kita seperti orang Farisi? Perhatikan ibadat dan juga agama kamu.